Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya mau bikin vlog tentang masak-masak ya. Rencananya ini subuh hari ya, subuh gitu pas udah sholat langsung saya masak. Nah, rencananya saya mau masak bayam campur jagung terus dikasih kayak santan gitu, santan kelapa kara gitu ya. Nah, ini saya lagi ngerebus jagungnya. Nah, di sebelah sana saya lagi gorengin ayamnya gitu. Ayamnya itu udah saya potong-potong kecil-kecil ya, yang saya beli kemarin. Terus saya goreng. Pokoknya gorengnya itu setengah matang boleh, pokoknya yang sampai matang aja gitu ya, jangan sampai angus-angus gitu ya. Ini saya lagi gorengin supaya nanti kan mau. Nah, ini yang si ayam ini saya mau masak ini. Resepnya itu ayam rambut setan gitu. Jadi semacam ayam dikasih bumbu gitu, terus dikasih kemangi gitu. Nah, si rambutnya itu dari kemanginya ya. Pokoknya ikutin terus ya ini gimana ininya. Apa? Masak-masaknya. Nah, ini saya lagi metik-metik ini ya. Metik-metikin apa? Bersihin cabe. Pokoknya bumbu yang ayamnya itu saya kasih tahu cabe merah, cabe keriting, cabai yang pedes itu ya, terus bawang merah, bawang putih, sama tomat. Nah, si cabai-cabeannya itu sama tomatnya itu saya blender aja. Tapi kalau bawang merah, bawang putih itu saya iris, diiris biasa aja. Nah, bumbu yang lainnya itu serai sama daun jeruk. Serainya itu saya iris-iris juga, terus si daun jeruknya juga sama diiris kecil-kecil kayak gitu. Nah, terus bahan yang terakhirnya itu kemangi gitu ya. Nah, itu bahan-bahan buat ayam. Nah, kalau yang si bahan-bahan buat apa sayur bayam sih cuma bayam, jagung sama santan. Paling saya dikasih bawang merah, bawang putih iris gitu goreng ya. Maksudnya ditumis gitu dulu terus nanti dicemplungin ke si ininya apa sayurnya kayak gitu. Gampang sih, simpel gitu. Kalau udah tahu caranya simpel banget. Pokoknya yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Makasih komennya, makasih like-nya juga, makasih penyemangatnya juga. Oke, pokoknya ikutin terus ya gimana saya masak-masak di dapurnya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini ayamnya udah mateng ya, udah mau saya angkat. Terus setelah ini saya mau apa blender dulu cabenya. Nah, ini saya lagi mau ganti penggorengan ya. Maaf ya, itu penggorengannya masih yang jadul.
Terus maaf juga kayaknya saya yang ditampilin dapur lagi terus panci lagi gitu, panci itu lagi soalnya yang punya cuma itu doang gitu. Itu yang buat andalan saya sih kalau buat masak kayak gitu ya, soalnya enak juga sih pakai panci kayak gini, jadi praktis, bisa buat goreng, bisa buat sayur juga, bisa buat panggang kue gitu, adonan, pokoknya multifungsi gitu ya. Jadi saya tetap pakainya yang ini gitu, cuman tetap gitu walaupun ada yang multifungsi, tetap ya yang penggorengan jadul itu tetap dipakai, soalnya butuh juga sih, cuman kayaknya warnanya udah hitam-hitam gitu. Makanya pengen banget beli kayak abu gosok, saya pengen gosokin gitu biar agak kinclongan dikit lah gitu. Kalau kayak gitu kayaknya gimana gitu ya, tapi nggak apa-apalah nanti deh. Nah ini saya mau lanjut blender cabai ya, cabainya dipotong-potong dulu yang keriting itu. Pokoknya yang di blender itu cuma cabai aja sama tomat. Blendernya pakai air aja, nggak usah pakai minyak, nanti takutnya kebanyakan minyak. Nanti baru ditambahin minyak pas gorengnya gitu ya. Oke, pokoknya ikutin terus, lanjut terus ya. Nontonnya dilanjut terus sampai nanti akhir, tonton terus pokoknya. Oke. Ada insiden sedikit, ternyata jarinya itu kena pisau. Si pisau ini tajam banget, jadi bener-bener tajam gitu. Terus kena pisau kayak gitu, bener-bener perih. Terus karena ini keadaannya lagi darurat, jadinya cuma pakai tisu aja, terus pakaiin karet. Soalnya kan masih subuh, jadi belum bisa beli handy plus kayak gitu. Nggak apa-apa lah ya, buat sementara dulu gitu. Lagian ini kan lagi repot juga, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting nggak kena-kena kan darahnya, si itunya bisa ditutupin dulu lah pakai tisu kayak gitu. Nah ini sekarang lanjut lagi ya. Nah ini sekarang saya lagi mau ngiris daun bawang putih. Bawang putihnya itu buat si ayamnya sama si sayur bayamnya itu. Jadi saya iris kayak gini, iris kecil-kecil, terus iris kayak kecil-kecil banget kayak gitu ya, jadi biar wangi gitu, biar berasa. Jadi nanti mau saya bagi dua, bawang merah bawang putihnya itu buat sayur sama buat ayamnya. Pokoknya ikutin terus gimana saya masak-masaknya, nanti kelanjutannya bakalan ada lagi, tonton terus ya. Oke.
Nah ini tadi saya udah masukin ayamnya, pokoknya udah mateng. Ini yang terakhir saya masukin daun kemangi ya. Ini udah saya kasih garam, penyedap rasa sama gula. Saya kasih gula sedikit. Terus dikasih juga, jangan lupa kasih air biar ngeresep ya, semuanya ngeresep. Ini lagi saya aduk-aduk. Pokoknya ini kayaknya udah mau mateng ya. Nah yang sebelah itu juga udah mateng, si sayur bayam sama jagungnya itu udah mateng. Nah ini ayamnya udah pas, udah saya cobain juga, udah pas rasanya, udah dikoreksi. Terus saya mau nuangin ke piringnya, soalnya udah mateng kan. Nah ini dia. Dijamin sih kayaknya rasanya enak, pedes ya. Soalnya terus bumbunya juga berasa, si serehnya itu berasa banget sama si daun jeruknya. Emang sih ada ijo-ijonya gitu, itu dari daun jeruk sama serehnya ya. Ini ceritanya namanya ayam sambal setan. Apa sih, ayam rambut setan? Nggak tahu itu namanya apa, pokoknya itulah. Yang pasti yang jelas sedap, apa, pedes kayak gitu. Nah udah jadi ayam rambut setannya, udah jadi. Nah sekarang lanjut ke si bayam, sayur bayam jagungnya. Ini juga udah mateng. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, sama garam, penyedap rasa, sama gula. Gula sedikit ya, soalnya saya kurang suka manis. Nah ini lagi saya tuangin ke mangkoknya. Nah ini bayam dikasih kayak gini sih enak ya, ada rasanya dibandingin kalau dibening. Ternyata saya ketagihan bikin sayur bayam kayak gini. Terus ada manis-manisnya gitu ya. Nah pokoknya ikutin terus ya video saya sampai akhir. Setelah ini bakalan ada lagi, soalnya lumayan panjang nih durasinya. Terus itu maafin itu ya, apa, penampakan jari saya yang pakai apa namanya. Nah ini dia udah jadi.